Kasih tahu pemimpinmu, hentikan penindasan terhadap rakyat Madangkara. Kalau tidak, kalian akan seperti itu. Pergi. Kamu bagus, Kaspar. Kami selamat. 8 dari mereka mati. 2 kami biarkan hidup. Kenapa tidak dihabisi saja sekalian? Biar ada yang lapor pada atasannya bahwa bangsa Madangkara bukan bangsa tempe. Kaspar benar. Ini taktik kita. Dengan peristiwa ini, mereka akan kalang kabut bagaikan orang kebakaran jenggot. Lalu, mereka akan mengirim pasukan yang lebih besar ke Bukit Karpus. Tetapi mereka akan ketemu angin. Bagus. Selamat, Kaspar. Gotawa, untuk selanjutnya giliranku.
semua akan mendapat giliran. Cuma, kapan waktunya, itu aku yang menentukan. Hulu Balang! Mana yang lain? Tewas Senopati, kami diadang gerombolan. Memalukan! Pasukan keraton kalah sama gerombolan! Mereka seperti prajurit terlatih. Dan kalian melarikan diri! Hah? Kanjeng Senopati, pemimpin mereka berpesan. Pesan apa? Pesan apa? Pesan, kasih tahu pemimpinmu, hentikan penindasan terhadap rakyat Madangkara. Kalau tidak, kalian akan jadi mayat. Memalukan! Pengecut! Hinaan ini harus ditebus dengan kematian. Prajurit-prajurit macam apa kamu? Kau tidak tanya siapa mereka? Tidak, Kanjeng. Goblok! Kau tidak malu sama pangkatmu? Pulang sana, pulang! Kita ke Bukit Kelabang sekarang. Maju! Ayo, maju! Hanya dewa menyertai kita. Maju! Dewa menyertai kita! Ayo, maju! Kedikdayaan Dina Mantili sedang menjadi buah bibir di seluruh negeri. Bolehkan saya turut bangga? Boleh saja. Saya akan senang kalau orang lain ikut senang. Tapi keberhasilan saya yang dapat menyamai Panglima Rongkah rasanya akan merendahkan langkah saya selanjutnya. Dinamu telah menjadi senopati. Siapapun yang menghambat berarti melawan peraturan. Tak terkecuali Baginda. Saya ingin ditugaskan di Madangkara. Bagus, itu tugas mulia. Berarti Dinda tidak lupa dengan tanah kelahiran Bibi Gayatri. Justru itu masalahnya. Tapi mudah-mudahan Romo berhasil meyakinkan Baginda. Romo, bagaimana Romo?
Semua mengagumimu. Cuma... Permohonan saya untuk tugas di Madangkara ditolak. Betul kan, Romo? Entah apa yang akan terjadi dengan Kuntala yang agung ini. Terlalu banyak pejabat yang sefaham dengan Tumenggung Kardika. Romo cuma sendiri, Mantili. Saya akan ke Madangkara. Dengan atau tanpa pangkat Senopati. Apakah keadaannya sudah sangat mendesak? Mungkin cuma tangan Tuhan yang dapat menolongnya. Tapi Tuhan tidak akan merubah nasib suatu bangsa kalau kita sendiri tidak mau merubahnya. Bagaimanapun juga, saya adalah bagian dari bangsa Madangkara. Kau betul-betul anak Romo, Mantili. Tapi Mantili, niat baik tidak selamanya berbuah baik. Yang kita pangkas penalu. Jangan pohonnya dirobohkan. Bolehkah saya mengajukan usul? Boleh, silakan. Dina Mantili, berkenan saya mencampuri urusan ini? Masalahnya bukan pribadi, dan ini bukan hanya sekedar urusan saya, tapi hak asasi manusia yang hakiki. Sebagai makhluk Tuhan, lepas dari suku, bangsa manapun, silakan. Tindakan saya menjemput Dinda kemarin dapat dimanfaatkan sebagai taktik. Mempengaruhi tanggapan umum bahwa Kang Samba kekasih saya. Betul sekali. Boleh? Ya, tergantung. Rencana bagus. Bagaimana rencana selanjutnya, Namas? Saya akan minta ditugaskan di Madangkara. Saya yakin pasti dikabulkan. Karena saya hanya tukang gambar. Setelah saya di sana, Dinda Mantili akan minta pindah ke Madangkara. Alasannya, biar dekat dengan saya sebagai kekasihnya. Bagaimana? Ya, boleh juga. Tapi, kalau keterusan bagaimana? Ya, tidak apa-apa. Oh, Kanjeng Romo. Ya, nama. Satu panah, satu nyawa. Lalu cepat bergabung. Kita habisi saja mereka. Baik. Atur serang. Iya, tegas. Oh!
Ini keterlaluan. Prajurit keraton begitu mudah dikalahkan gerombolan. Dewa sedang berpihak pada mereka. Kau lagi. Mana ada dewa memihak gerombolan? Itu ilmu sihir. Senopati Kendala, aku tidak mau mendengar kekalahan-kekalahan itu lagi. Latih prajuritmu. Tanamkan semangat berani mati. Biar tiga pendekar ku suruh menumpas mereka. Hulu Balang, ku menjadi penunjuk jalan. Baik, Kanjeng Temenggung. Apa cukup terhormat mengirim tiga pendekar aneh itu, Kakang Gardika? Lebih tidak terhormat lagi mengirim kamu. Ketemu tukang sihir, lari ngacir. Kanjeng Tumenggung, ada utusan datang dari Kuntala. Ya, suruh menghadap. Hati-hati, Kakang. Jangan-jangan dia mata-mata yang dikirim dari pusat. Ah, cuma juru gambar. Gampang diatur. Suruh gambar yang bagus-bagus. Kirim pada Baginda. Atau suruh menggambar rencana pembangunan yang besar, kita dapat dana besar dan untung besar. Selamat datang di Madangkara. Siapa kamu anak muda? Saya Samba, putra Pangeran Garna dari Kerajaan Genala. Dan saya membawa surat dari Baginda untuk Tuan Gardika. Bagus. Adik Kendala, kapan-kapan ajak Raden Samba keliling Madangkara. Kira-kira apa yang harus dibangun segera di negeri ini? Banyak sekali, Kakang. Raden, kau tidak akan kekurangan pekerjaan di sini, asal kita saling bekerja sama. Betul sekali. Sebagai orang baru, tentunya saya mesti banyak menyesuaikan diri. Kaduga, antarkan Raden Samba. Baik, Kanjeng Tumenggung. Saudara Brahma. Benar. Silakan masuk. Silakan duduk. Maklum di desa. Terima kasih. Perkenalkan, saya Samba dan... Saya Kaduga. Saya sudah sering kemari. Ketika Kanjeng Sinopati Ardalepa masih menjabat di Madangkara. Maaf. Saya belum mengenal bapak-bapak. Seorang baru di sini.
Mungkin ada yang bisa saya bantu? Saya kemari membawa titipan dari Kanjeng Tumenggung Ardalepa untuk Saudara Brahma, Pak Arum, dan Bu Arum. Terima kasih. Bagaimana dengan Romo, Mak, dan Mantili? Beliau dalam keadaan sehat. Hanya Dinda Mantili, saya tidak boleh cerita. Ceritanya ada di sini, Saudara Brahma. Silakan. Saya suka kalau Raden menjadi ipar saya. Asal siap loh. Adik saya kadang-kadang sifatnya aneh. Benar tidak, Bapak? Benar. Tapi sebenarnya hatinya putih. Saya suka dengan Den Ajeng Mantili. Saya kira Baginda menolak permohonan Mantili kemari karena Baginda sayang. Sebab akhir-akhir ini di sini agak kacau. Kalau pendapat saya, sebaliknya. Kalau saja Den Ajeng Mantili ada di sini, pasti kerumunan itu dapat ditumpasnya. Ya, cuma barangkali para sinopati di sini takut disaingi. Kalau begitu, jika nanti Mantili mengajukan permohonan kemari, Bapak sanggup mendukung? Dengan senang hati. Saya suka sifat ayahnya. Lepas dari itu, kasihan kan kalau sepasang kekasih terpisah jauh? Iya. Bereslah itu anak muda. Pasti aku akan mendukungnya. Kamu melanggar aturan, Sekaraling. Mereka akan minta bantuan ke Kuntala. Makanya kita harus segera beraksi. Mumpung belum ada bala bantuan. Denayu benar. Orang Kuntala sedang tidak percaya diri. Lebih-lebih setelah rencana penyerangan besar-besarannya kemari. Dihalangi dewa yang naik burung Garuda. Garuda? Akan tetapi Tumenggung Gardika menganggapnya ilmu sihir kita. Utari. Sedikit, sahabat. Loh, kok merenggam? Kau benar-benar manusia luar biasa, Brahma. Aku mengagumimu. Aku juga mengagumimu. Lihat. Pemandangannya indah sekali. Ya, sungguh luar biasa kalau dilihat dari angkasa. Kota. Kabupaten Singkur. Kau yakin? Ya. Baik. Sahabat, turunkan kami di tempat yang sepi. Apa hubungannya dengan Utari? Kalau saja aku tidak memberikan pedang merah itu, dia masih hidup. Dia akan dapatkan suami dewa itu. Kasihan Utari. Kau bicara apa, Sekar Alim? Utari pernah cerita berdua naik Raja Wali dari desa Halimun ke Kabupaten Singkur. Brahma maksudmu? Lalu
kalau saja Brahma sudah besar. Dengan pedang itu di tangannya, bisa meringankan bebanku. Saya Brahma, tuanku Panglima Bernawa. Saya juga Panglima. Panglima Jamparing. Madangkara juga membutuhkan seorang Panglima di masa datang. Panggillah dia, Gotama. Waktunya sudah tepat. Dia gerombolan yang membunuh anak buah saya. Wah, gawat. Itu, orang yang kita lepas. Tenang, singkat saja, cuma 4 orang. Itu, 3 pendekar bayaran. Hadapi mereka. Mantili, kenapa kau bantu kepala gerombolan itu? Mereka adalah pejuang kemerdekaan yang menuntut keadilan dan kebenaran. Kau orang Kuntala. Kau temannya Den Ayu Ambika. Kenapa berkhianat? Aku jijik melihat pendekar yang mau dibayar untuk berbuat jahat. Yeah!
Mau apa kalian? Aku disuruh juragan Gutama mencari Brahma. Keadaan mulai gawat sebab peperangan sudah mulai pecah. Firasatku benar. Den Ajeng Mantili ada di Jamparing. Mantili? Kukira apa? Tapi dia sangat berbahaya, Kanjeng Tumenggung. Mantili apa hebatnya? Kanjeng Tumenggung, dia telah mengalahkan si Lidi, si Gembro, dan si Cebol. Apa yang harus saya lakukan, Kanjeng Tumenggung? Bawa pasukan terbaikmu untuk menangkap Mantili, cepat. Baik, Kanjeng Tumenggung. Hanya seorang Mantili di Ajeng. Kalau nanti tertangkap, bagaimana Kakang Gardika? Aku... Kok tumben Pak Arum dan Bu Arum ikut? Aku tidak bisa menolak ajakan Brahma. Ayo, silakan masuk. Mari, silakan masuk. Ada apa ini? Maaf, Juragan. Sengaja saya membawa paman. Dan Bibi. Untuk bersama menyaksikan pedang biru dan pedang merah dipersatukan. Karena biar bagaimanapun juga, beliau adalah keturunan kakek Astagina. Pedang merah sudah ditemukan, Brahma? Benar, Denayu. Adik saya yang mengambilnya. Dari pendekar bayaran Tumenggung Kartika. Selamat, Mantili. Benar kata kakek Astagina, bahwa yang punya akan mengambilnya sendiri. Ayo, kita laksanakan pesan beliau.
Silsilah, Kakang. Coba kita satukan. Bacalah, Brahma. Ya, Kaspara. Silsilah Raja Madangkara. Raja Madangkara ke-1 bergelar Sri Baginda Maharaja Dali Tangsara. Berputra 1 orang bernama Sendiran. Yang menjadi Raja Madangkara ke-2 bergelar Sri Baginda Garindarba. Berputra 1 orang. Yang menjadi Raja Madangkara ke-3 bergelar Sri Maharaja Ismaya Praga Astagina. Kakek Astagina. Teruskan. Baginda Ismaya Praga berputra 1 orang bernama Malia Arismaya. Elo, itu ibuku, nenekmu Brahma. Nenek Lia. Malia Arismaya menjadi Raja Madangkara ke-4 bergelar Ratu Arismaya. Menikah dengan Pangeran Karmayoga dari Kerajaan Salimbar. Berputra 2 orang bernama Arum Binar dan Gayatri. Ibu. Arum Binar menikah dengan Isniwa. Saya ini Isniwa. Saya baru tahu nama bibi sebenarnya. Gayatri menikah dengan Salira, bapak. Melahirkan seorang putra bernama Brahma Kumbara. Aku. Namamu bagus, Kakang. Teruskan. Gayatri menikah untuk kedua kalinya dengan Senopati Kuntala bernama Ardalepa. Mempunyai seorang putra bernama Mantili. Ratu Arismaya hanya 3 tahun jadi raja. Karena digulingkan oleh Tumunggung Harupat. Dibantu Panglima Perang Arya Sangkar. Aku tak mungkin melawannya. Karena mereka terlalu kuat. Anakku kemudian melarikan diri ke hutan Jamparing. Yang kini dikenal sebagai Desa Jamparing. Itulah kesaksianku Raja Madangkara ke-3, Astagina. Denayu? Juragan, kenapa nyembah? Biarlah kami menyembah, meskipun hanya sekali. Saya bukan raja. Saya tidak berhak menerima sembah. Mulai hari ini, Paduka kami angkat menjadi pemimpin perjuangan. Juragan, Denayu, saya harap memanggil saya seperti biasa. Karena perjuangan kita adalah perjuangan rakyat. Bukan perjuangan untuk golongan darah biru semata. Tapi Paduka keturunan darah biru. Darah kita sama, merah. Saya bisa memenuhi permintaan juragan. Tapi panggil saja saya, Brahma. Juragan, kita harus mulai. Meskipun untuk menuju ke sana akan penuh dengan darah. Dapat menemuiku dalam angan-anganmu, Brahma. Kapan saja kau mau.
Ada hal yang penting. Rahasia pedang merah dan pedang biru sudah terungkap. Ternyata kakek Astagina kakek Buyut. Beliau Raja Madangkara keempat. Tuhan Maha Besar. Pantas beliau selalu hadir memberi petunjuk pada saat-saat yang penting. Saya ditunjuk memimpin perjuangan kemerdekaan Madangkara. Saya cemas. Rasa cemas tidak untuk seorang pendekar seperti kau. Terlebih sejak kecil kau telah jadi panglima. Panglima Jamparing. Kau menerima tugas itu? Betul, Ibu. Anak zaman akan selalu hadir pada saat diperlukan. Kanjeng. Segala sesuatu di dunia ini sudah terurat. Oleh karena itu, tak perlu kita cemas. Pasrahlah pada hati nuranimu yang paling dalam. Karena itu bisikan ilahi. Aku rasa orang sepertimu sudah dapat mengetahui. Saya ingin mendengarnya dari ibu. Jawabanku pasti seperti yang ada dalam pengetahuanmu. Saya akan merasa lapang jika ibu sudi mengatakannya sebagai jimat. Berangkatlah percaya diri. Kakek Astagina meninggalkanmu karena beliau tahu sejauh mana kesaktianmu. Cuma ibu minta jangan lengah dan takabur. Ibu akan bantu dengan doa. Selagi kau benar, kau pasti akan menang. Pergilah. Saya mohon pamit, Ibu. Iya. Kanjeng. Senopati Arda Lepa tergila-gila. Masakannya lezat, tariannya hebat. Makanya jangan asal ngomong. Beliau orang yang benar-benar pintar. Tapi sepintar-pintarnya orang, kalau kena begini, bisa keblinger. Ini buktinya yang dipuja-puji bangsa jajahan. Bukankah ini akan menurunkan martabat bangsa Kuntala? Hah?
Sama sekali tidak terlintas dalam pikiranku bahwa aku akan menjadikan dirimu hanya sekedar untuk mencapai kenikmatan sesaat. Sekedar mengumbar nafsu. Aku ingin bersamamu. Menjadikanmu istri, belahan jiwa. Supaya hidup ini lebih berarti. Apa mungkin hidup saya yang dimiliki oleh masa lalu dan tidak bisa dihapus? Begitu juga aku. Masa lalu akan selalu terasa indah bila dikenang. Tapi masa depan adalah tantangan yang harus kita hadapi. Justru kewajiban kita sebagai manusia untuk berbakti kepada Yang Maha Kuasa dan juga pada negara. Buat Tuhan pengabdian, buat saya pengkhianatan. Benar. Kalau kita berdiri sebagai bangsa, aku penjajah dan kau orang jajahan. Tapi apa salahnya kalau kita berdiri sebagai laki-laki dan perempuan? Di mana hukum Tuhan tidak melarang. Karena di hadapannya, manusia sama. Aku menyesal tentang Brahma. Perang memang selalu membawa bencana dan derita. Aku penyebab utama penderitaan rakyat Madangkara. Berilah kesempatan aku menebus dosa. Aku akan mencarinya. Kalau mati, di mana kuburannya? Kalau masih hidup, akan kuajak kemari. Berilah kesempatan membuktikan diriku memamurkan negeri ini. Aku tidak minta kau harus memberikan jawaban sekarang. Semadilah, mohon petunjuknya. Kalau akan buruk jadinya, aku pun tidak akan memaksa. Tapi kalau baik, janganlah bohongi dirimu sendiri. Aku pamit. Gunakan sebagaimana guna dan manfaatnya. Mari. Cedera tidak dapat berlaga, atau suka dia mati hingga tak akan ada dalam percaturan lagi. Kau lihat itu, banyak di sekelilingnya. Tidak perlu takut, cukup berwaspada. Matikan sama dirimu, jangan pikirkan Brahma. Suara itu, tapi sudah lama. Siapa? Janganlah kau risau, Gayatri. Suka dan tidak suka itu adalah kodrat alam. Tidak bisa kita hindari. Tentang kita adalah hak kita. Kita akan menikah atas nama Tuhan Yang Maha Kuasa.
Gayatri, selamat jalan. Pandai-pandailah kamu di negeri orang. Kamu adalah wajah dari bangsa Madangkara. Baik dan buruk pribadimu merupakan cermin bangsa. Semoga Yang Maha Kuasa membimbingmu, Gayatri. Baik, Kang. Mantili, sungkem kepada paman dan kepada Bibi Arum. Baik, Bu. Paman, Mantili berangkat dulu ya. Iya. Bibi, kalau Mantili sudah sampai di Kuntala, Bibi kirim-kirim ikan yang bagus. Mantili, tidak usah repot-repot. Bibi sudah senang kalau Mantili di sana tidak makan, ya. Madangkara tak kenal batas. Korban demi korban berjatuhan. Namun semangat perlawanan pun tak pernah surut. Tegak-tegi pedang merah dan pedang biru terkuak sudah. Adalah tugas Brahma dan Mantili sebagai pewaris sah kerajaan Madangkara merebut kembali kemerdekaan bangsa dan negaranya dari penjajah Kuntala.